Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to BEM Studio Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project PLTS ya. Untuk kali ini saya akan unboxing 4 baterai. Ini masing-masing 100 Ah. Untuk mereknya ini ya. Ada satu yang sudah saya buka. Mereknya dari Genesis. Untuk kapasitas 12 volt 100 ampere. Oke. Jadi untuk harganya dari sana sekitar 1.200.000 ya. Belum termasuk ongkir. Oke, kemudian saat nerima kita alangkah baiknya sudah mempunyai alat tester baterai ya. Jadi untuk bisa mengetahui gimana kelayakan dari baterai yang kita beli. Oh ya, untuk informasi ini belinya saya second ya. Jadi untuk baru harganya lebih mahal. Oke, ini tadi sebenarnya sudah saya tes. Mungkin kita coba tes lagi ya. Oke, kita klik OK. Baterai test Genesis. Untuk jenis baterainya kita bisa lihat di mana ya? Ini ada tulisan non-spherable battery, berarti AGM flat kemungkinan ya, AGM flat plate, bukan yang spiral. Kita klik OK, lalu dari CCA kita klik OK juga, 500A CCA-nya, kita klik OK lagi, ini sedang mengetes baterai. Oke. Di sini ada keterangan baterai healthy-nya 10%, charge-nya 98%. Kemudian internal R-nya 15,4. Kemudian di sini ada tulisan replace, artinya baterainya rusak. Ada keterangan seperti itu. Oke, langsung kita coba buka yang berikutnya. Sebelah mana? Oke. Kita buka untuk bagian sini aja ya. Oke, udah kelihatan. Kita langsung tes saja. Test tipenya kita pilih AGM flat CCA 500, langsung klik testing. Yang di sini juga sama, healthy 29%. Keterangannya replace 270 CCA-nya. Untuk R-nya 9.04. Jadi ini posisi baterainya udah rusak ya.
Oke. Untuk yang berikutnya, oke, langsung testing. Yang ini 40%, R-nya 7,70, masih dalam kategori rusak, perlu diganti. Kurang satu lagi. Ada tulisan 12,81 volt ya, sama. Kemudian baterai test. Oke. Oke, di sini juga sama. Untuk casnya 98%, tapi untuk kesehatan baterainya cuma 22%. Jadi keterangannya juga harus diganti. Jadi untuk keempat-empatnya ini baterainya sudah rusak ya. Nanti akan apakah alat ini memang berfungsi dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada, atau memang ada kesalahan pada alat ini. Nanti kita coba untuk baterai yang masih bagus ya. Oke, kita coba ini baterai sudah, baterai mobil ya, sudah lama dan udah agak ngedrop. Kita coba dulu. Oke, 12,46 volt. Ini baterainya gel ya. Kalsium baterai. Kita cek dulu. Oke, kita tes pakai yang gel dulu ya. SIA-nya 500. Oke. Jadi keterangan 4%, untuk casnya 70%. Dan memang baterai ini memang seharusnya diganti ya. Kemudian kita coba pengetesan pada baterai FPO4. Kita cari kutub positifnya dulu. Kita cek dari mana ya? Baterai. Oh iya. Kita coba cek dari sini. Ini baterai bercampur dengan solar panel ya. Baterai tes. Ini pakainya coba reguler.
Oke, ada keterangannya kesehatan 100%. R-nya masih 2,35. Masih good baterai. Berarti alat ini kemungkinan masih normal. Tapi nanti akan kita cek lagi untuk baterai yang benar-benar normal ya. Oke, demikianlah unboxing dari baterai-baterai ini dan pengetesan. Ternyata keempat baterai ini memang posisinya second dan tidak bagus ya untuk kualitasnya. Tapi nanti akan kita cek ulang pada video selanjutnya, siapa tahu mungkin alatnya rusak. Tapi tadi udah sempat saya cek untuk baterai yang lain, ada yang 100%. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang penggiat PLTS. Untuk pemula, usahakan untuk beli alat ini dulu supaya bisa untuk mengecek baterai yang teman-teman beli. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.